Jadi kalau kamu pernah nyobain Kobe Beef dengan harga yang murah, itu mungkin bukan Kobe Beef, itu kebo beef atau iwak kebo. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Andi, kamu lagi nonton Soku Soku Channel. Thank you banget buat semuanya yang udah nonton di video part 1 kemarin. Kalau di part 1 aku cerita kuliner khas dari Hokkaido, Tohoku, dan Kanto. Untuk part 2 ini aku akan kenalkan kuliner khas dari Chubu dan Kansai. Nah, tapi sebelum kita mulai untuk membahas kuliner-kuliner khas dari daerah tersebut, jangan lupa untuk subscribe, sub kepiting. Oke, yuk kita mulai video peta kuliner khas Jepang part 2. Yo! Kalian pasti pernah dengar ya, tahu semuanya tentang Gunung Fuji. Gunung tertinggi di Jepang ini lokasinya terletak di antara perbatasan antara Shizuoka Prefecture dan Yamanashi Prefecture. Nah, aku sering banget dapat pertanyaan, salju di Gunung Fuji itu abadi atau enggak sih? Nah, jawabannya adalah enggak ya. Jadi salju di Gunung Fuji itu meleleh atau mencair pada musim panas. Bahkan pada musim panas kita bisa muncak naik ke atas. Nah, tapi kali ini aku nggak mau bahas tentang Gunung Fuji. Aku mau bahas kuliner khas Yamanashi, yaitu Hotto. Hotto adalah noodle soup khas Yamanashi yang isinya udang tebal yang teksturnya lebih mirip ke dumpling. Untuk supnya terbuat dari miso yang dicampur dan direbus dengan pumpkin sampai pumpkinnya hancur dan menyatu dengan sup. Jadi dia lebih tender dan creamy. Untuk rasanya, supnya itu gurih, ada savory-nya, plus ada sweetness dari pumpkin-nya. Untuk isinya, selain udon tebal, ada juga sayuran, kubis, daun bawang, dan pumpkin. Enak banget. Buat kalian yang hobi belanja, pasti tidak asing dengan Gotemba Premium Outlet. Outlet dengan background Gunung Fuji ini terletak di Shizuoka Prefecture. Makanan khas dari Shizuoka Prefecture adalah Sakura Ebi! Sakura Ebi! Kalau kalian pernah dengar sakura mochi atau mochi yang dibalut dengan daun sakura dan bisa dimakan, sakura ebi itu bukan udang yang dibalut daun sakura ya, itu beda. Dinamakan sakura ebi karena warnanya pink seperti bunga sakura. Sakura ebi hanya bisa ditemukan di dua tempat di dunia. Yang pertama di Surugabe, Shizuoka, yang kedua di Taiwan. Tapi hanya di Shizuoka kamu bisa makan mentah. Nah, sakura ebi ini memiliki iluminan. Bukankah itu? Iluminan itu adalah senyawa yang bisa membuat udang ini beriluminasi. Bukan, berpendar, menyala ya, kayak lampu. Nah, iluminan ini membuat sakura ebi ini memiliki rasa yang manis. Dan kandungan iluminan udang di Shizuoka itu jauh lebih tinggi daripada di Taiwan. Jadi rasanya lebih enak banget. Sakura ebi ini bisa ditangkap dua kali dalam setahun, yaitu pada musim semi dan musim gugur. Di Jepang sendiri, hanya di Shizuoka tempat untuk menangkap sakura ebi. Dan hanya 120 kapal yang memiliki izin tangkap udang ini. Nah, setiap tahun itu ada festival Yui Sakura Ebi Festival ya, yang diselenggarakan setiap tanggal 3 Mei. Namun tadi aku udah cek untuk tahun 2020 ini, Sakura Ebi Festival ini ditiadakan atau di cancel karena adanya virus corona. Nah, kamu dapat mencoba mencicipi sakura ebi ini dengan berbagai cara. Bisa dimakan mentah langsungan karena rasanya manis, kemudian dibikin rice ball atau sakura ebi don, kemudian digoreng crispy, dan lain-lain. Ini enak dan bergizi, guys. Enak banget.
Buat kalian yang hobi main ski atau snowboard, kalian wajib mengunjungi Gala Yuzawa. Ini ski resort yang terletak di Niigata Prefecture. View-nya spektakuler dan bagus banget. Kalian harus coba kunjungi ini. Nah, di Niigata Prefecture ini ada kuliner khas, yaitu Nope. Nope ini adalah sup campur-campur dan makanan sejuta umat di Niigata ya. Makanan ini harus wajib ada kalau di festival-festival besar ya, seperti perayaan tahun baru, kumpul-kumpul keluarga, dan event besar lainnya. Nope ini isinya macam-macam ya, campur-campur. Ada talas atau taro, wortel, terus kemudian ada ikura, ada akar bunga teratai atau lotus, terus kemudian ada juga biji ginkgo biloba, jamur shiitake, jamur nameko, dimasak di dalam sup berbumbu soy sauce. Ya, nope ini gampang banget ditemukan di Niigata Prefecture, khususnya di restoran-restoran, sushi bar, dan juga izakaya. Ini enak loh. Nah, Nagano Prefecture ini memang terkenal dengan saljunya. Ketika musim dingin, saljunya memang tebal banget, jadi kita bisa main ski atau snowboard sepuasnya. Tidak hanya salju, di Nagano itu juga terkenal dengan hot spring atau onsen. Buat yang suka berendam, bisa cobain di sana. Yang menarik, tidak hanya untuk manusia, ada juga onsen buat monyet. Tapi nggak dicampur antara yang manusia dan monyet. Masa dicampur? Nagano Prefecture ini sangat terkenal dengan kuliner khasnya, yaitu Shinshu Soba. Soba sendiri adalah salah satu mie Jepang yang terbuat dari sorghum atau buckwheat-nya. Nah, Nagano Prefecture ini lokasinya memang di dataran tinggi dan tanahnya banyak mengandung debu vulkanik. Jadi dia sangat cocok untuk produksi sorghum. Soba sendiri itu tidak hanya murni dari tepung sorghum, dia dicampur tepung lain, yaitu tepung terigu. Nah, untuk standar dari pembuatan Shinshu Soba ini, jika tepung sorghumnya kurang dari 40%, dia tidak bisa atau tidak layak disebut sebagai Shinshu Soba. Bagi pecinta soba, kamu wajib untuk cobain soba ini, karena Shinshu Soba adalah salah satu dari soba terbaik di Jepang. Ini endes tralala, enak banget. Dari Nagano, kita sekarang menuju ke Toyama Prefecture. Di Prefecture ini ada atraksi yang keren banget, namanya Hotaru Ika. Hotaru itu kunang-kunang atau firefly, Ika itu squid atau cumi-cumi. Nah, seperti namanya, cumi-cumi ini bisa berpendar seperti kunang-kunang ya. Karena dia mengandung enzim luciferase ya. Enzim ini membuat kunang-kunang bisa berpendar di malam hari atau di kegelapan. Nah, karena dia berpendar, jadilah view yang spektakuler banget di Toyama Bay ketika malam hari. Bagus banget. Nah, cumi ini bisa dimakan loh. Hotaru Ika ini biasa ditangkap dan dijadikan kuliner khas dari Toyama Prefecture. Cara penyajiannya bermacam-macam, bisa dijadikan sashimi, sushi, tempura, bahkan ada versi ramennya juga loh, ramen Hotaru Ika. Kalian pernah dengar ice cream yang dibalut dengan goblin pepper? Ya, itu lokasinya di ibu kota Ishikawa, yaitu Kanazawa. Selain es krim emas itu, yang terkenal di Ishikawa Prefecture adalah Jibuni. Jibuni ini adalah sup kental atau stew berbahan dasar bebek atau ayam yang dilumuri tepung dan gluten gandum. Nama Jibuni sendiri ini tidak jelas asal-muasalnya. Salah satu sumber menyebutkan bahwa nama Jibuni ini diambil dari suara sup kental. Ketika dia dipanaskan, dia bunyi jibu, 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 jibu. Mungkin kalau dibikin di Indonesia namanya blubuk blubuk, atau di Jawa blakuduk blakuduk. Nah, Jibuni ini karena supnya panas dan kental, membuat daging bebek itu teksturnya lebih lembut dan empuk ya. Jadi ini endes tralala, lega tos. Dari Ishikawa, kita langsung menuju ke Fukui Prefecture. Di tempat ini memang tidak banyak dijumpai mal-mal besar atau tempat perbelanjaan seperti pada prefecture-prefecture lainnya. Prefecture ini juga langsung berhadapan dengan Laut Jepang. Kira-kira bisa nebak nggak kuliner khasnya apaan? Betul banget, kuliner khasnya adalah seafood yang diambil langsung dari Laut Jepang, yaitu Echizengani. Echizengani adalah salah satu snow crab terbaik di Jepang dengan rasa daging yang sangat manis. Bahkan hanya snow
crab dari Fukui Prefecture inilah yang dianggap layak untuk disajikan ke Imperial Family atau ke keluarga kekaisaran. Nah, Echizen Gani ini punya tag ya, dan barcode, tagnya warna kuning, ada barcode-nya juga. Tagnya ini untuk menunjukkan originalitas dari Echizen Gani, sedangkan barcode-nya ini bisa di-scan untuk mendapatkan informasi penangkapan dan pelelangan dari kepiting ini. Echizen Gani bisa disajikan berbagai macam cara, bisa direbus kemudian dimakan, atau disajikan dalam bentuk sup. Tuh guys, sup kepiting, sup crab, jangan lupa ya. Aku yakin banyak dari kalian yang sudah pernah ke Shirakawa-go. Desa wisata warisan budaya dunia UNESCO ini memang terletak di Gifu Prefecture. Namun, sudahkah kalian mencicipi kuliner khas dari Gifu Prefecture? Kuliner khas dari Gifu Prefecture adalah Hoba Miso. Hoba itu adalah daun magnolia atau cempaka Jepang. Miso adalah pasta fermentasi kedelai. Hoba miso ini adalah kuliner yang unik karena daging sapi atau daging babi dicampur dengan daun bawang, miso, dan jamur dipanggang di atas api dengan menggunakan daun magnolia. Nah, daun ini memberikan sensasi aroma yang unik dan khas. Nah, daging yang biasa digunakan itu adalah daging sapi hida atau hida beef ya. Jadi perpaduan antara daging sapi hida yang empuk, rasa miso yang manis, dan juga aroma dari daun magnolia ini memberikan sensasi yang luar biasa. Endes kelalala, ini enak banget guys. Nah, kamu wajib banget untuk mencoba kuliner satu ini kalau mengunjungi Gifu. Di Shirakawa-go banyak yang jual. Cobain deh. Nah, sekarang kita menuju ke Aichi Prefecture ya. Kalian pasti pernah dengar Shinkansen atau kereta peluru Jepang kan? Nah, di Nagoya ini ada museum Shinkansen-nya loh. Kalian bisa melihat sejarah perkembangan teknologi perkeretaan mulai dari kereta api, Shinkansen pertama, Shinkansen terkini, hingga kereta superkonduktor maglev yang bisa mencapai kecepatan 600 km per jam. Itu Jakarta-Jogja cuma sejam doang itu. Lain kali aja ya kita bahas lebih lanjut mengenai Shinkansen-nya. Kali ini aku mau bahas tentang kuliner khas dari Aichi Prefecture, yaitu Hitsumabushi. Nah, Hitsumabushi ini sebenarnya adalah unagi, cuman dia lebih enak dan lebih unik karena salah satu tahapan makannya adalah dicampur dengan sup hangat seperti ochazuke. Nah, ini enak banget guys, aku pernah makan beberapa kali, 3 atau 4 kali itu ya. Jadi pernah ngantri di Nagoya Station 2 jam hanya untuk ngantri makan ini. Cara makannya itu gampang banget ya, nasi dicampur dengan unagi, terus kemudian dikasih wasabi dan rumput laut, kemudian dituangkan sup hangat. Ini endes terlalu guys, enak banget beneran. Ya, kalau nggak suka sup, maka dimakan seperti biasa kayak unadon ya. Jadi tinggal nasi sama unagi aja, sama aja rasanya kayak unagi don. Cuman kalau ada varian tambahan supnya itu lebih ciamik. M-I-E, dibaca Mie, bukan Mie seperti pada Mie Ayam. Ya, jadi di Mie Prefecture ini ada salah satu tempat wisata yang spektakuler, namanya Nabanano Sato. Di sini kamu bisa berfoto dan berselfie ria dengan background lampu yang gemerlap sebanyak 8 juta lampu LED. Kalau kamu ke Mie Prefecture, jangan lupa untuk mengunjungi Nabanano Sato plus mencoba kuliner yang tidak kalah spektakulernya, Matsusaka Beef. Matsusaka Beef ini adalah salah satu dari top 3 premium wagyu di Jepang. Ya, selain dengan Kobe Beef dan Omi Beef. Jadi masing-masing premium wagyu ini punya standarnya sendiri-sendiri. Untuk Matsusaka Beef, dia sapinya dibiakkan selama 3 tahun dan hanya betina perawan yang bisa dijual sebagai Matsusaka Beef. Perawan guys. Nah, bila dibandingkan dengan Kobe Beef dan Omi Beef, sebenarnya Matsusaka Beef ini memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi. Tapi justru itu lemak membuat dia lebih juicy ya, di mulut lebih lumer gitu. Nah, untuk memenuhi standar Matsusaka Beef, ini penilaiannya sangat amat ketat. Sapi-sapi yang sudah melalui proses evaluasi dan lolos memenuhi standar Matsusaka Beef akan diberikan 10 digit ID number. Dari digit ID number ini dapat dilacak tempat tanggal lahir, agama, oh bukan Kak KTP, tempat tanggal lahir, tempat pemotongan, tanggal pemotongan, hingga shipping information. Nah, Matsusaka Beef ini dapat disajikan berbagai macam cara. Bisa dijadiin steak atau teppanyaki, namun yang lebih terkenal di Mie Prefecture adalah dijadiin sabu-sabu atau sukiyaki. Ini enak banget, lezatos guys.
danau terbesar di Jepang, yaitu Lake Biwa, terletak di Shiga Prefecture, ya. Luasnya sekitar 670 km persegi. Gila, itu gede banget. Di danau ini terdapat ikan khas namanya Nigoroguna, satu kerabat dengan ikan mas. Kita sebut saja ikan mas Jepang, ya. Kerabat dengan ikan mas, ya. Kita sebut saja ikan mas Jepang, ya. Ini biasa dijadikan kuliner khusus Funazushi. Namun, karena kita tadi udah membahas tentang top 3 Japanese Premium Wagyu, tidak afdol kalau kita tidak merepresentasikan Shiga Prefecture dengan Omi Beef. Dibandingkan dengan Matsusaka Beef dan Kobe Beef, Omi Beef ini adalah brand Wagyu tertua di Jepang dan digadang-gadang sebagai Japanese Wagyu yang paling enak di dunia. Ini endless, terlalu enak banget, ya. Top of the top, endless of the endless. Enak banget. Kamu wajib cobain Omi Beef kalau berkunjung ke Shiga Prefecture. Bisa disajikan sebagai steak, teppanyaki, sabu-sabu, sukiyaki, semuanya lezatos. Nah, di Nara Prefecture ini banyak banget kuil-kuil. Salah satu yang paling terkenal dan sering dikunjungi wisatawan adalah Todaiji Temple. Kuil dengan patung Buddha perunggu tertinggi di dunia ini berlokasi di sekitar Nara Park, sehingga kita bisa sekaligus melihat banyak banget rusa. Tapi kuliner khas Nara bukan rusa, ya guys. Kuliner khas Nara adalah Kaki no Hasushi, jadi kaki itu adalah persimmon atau kesemek, ha itu adalah daun. Jadi kaki no Hasushi itu adalah sushi yang dibungkus atau di-wrap dengan daun persimmon atau daun kesemek. Ya, ini lemper lah ya versi Jepang, tapi lebih enak lemper sih kalau aku. Nah, fungsi dari daun persimmon atau daun kesemek ini sebenarnya adalah untuk preservatif, ya. Jadi sushinya bisa awet dan tahan lama secara alami. Nah, kaki no Hasushi ini memang sangat praktis dimakan di mana saja dan kapan saja. Jadi banyak orang Jepang menggunakannya sebagai ekiben atau bekal dalam perjalanan selama naik Shinkansen. Nah, sekarang kita menuju ke Kyoto. Kyoto ini merupakan jantung budayanya Jepang loh. Ngomong-ngomong, Kyoto ini sudah menjalin kerjasama sister province selama lebih dari 30 tahun dengan Yogyakarta. Kenapa? Karena baik Jogja dan Kyoto punya banyak kesamaan. Yang pertama, sama-sama pernah menjadi ibu kota negara. Terus kemudian di Jogja ada keraton, di Kyoto ada Imperial Palace. Di Jogja banyak candi, di Kyoto banyak kuil. Terus kemudian di Jogja banyak top university, di Kyoto juga ada top university. Terus kemudian sama-sama dua-duanya bangunannya juga tidak tinggi-tinggi. Dan yang paling penting, dua-duanya merupakan pusat budaya. Jogja terkenal dengan gudegnya, kalau Kyoto terkenal dengan yuba. Yuba sendiri ini sebenarnya adalah kembang tahu, guys. Jadi kalau kamu manasin susu kedelai atau sari kedelai, maka di permukaannya itu akan terbentuk lapisan film. Nah, lapisan film ini disebut dengan yuba atau kembang tahu. Nah, tadi kan aku cerita di Kyoto banyak sekali kuil, ya. Ada Kiyomizutera, Fushimi Taisha, Kintakuji, dan macam-macam banyak banget. Makanya banyak biksu yang tinggal di Kyoto. Nah, pada mulanya yuba ini adalah dibuat untuk makanan biksu. Makanya makanan di Kyoto banyak dulu yang vegetarian. Yuba ini sebagai alternatif makanan yang lezat dan aman untuk para biksu di kuil-kuil di Kyoto. Nah, yuba sendiri ini biasa disajikan dalam berbagai macam varian. Bisa dimakan langsung seperti sashimi, disebut juga nama yuba. Terus kemudian dibikin sup atau juga digoreng. Ini salah satu snack favoritku kalau berkunjung ke Kyoto adalah yuba cheese. Ini enak banget, endes tralala pokoknya. Cobain deh. Nah, dari Kyoto selanjutnya kita menuju ke Osaka. Nah, Osaka ini adalah pusat bisnis dan kota terbesar kedua di Jepang setelah Tokyo. Nah, di Osaka ini aku sering banget kesana karena aku punya annual pass-nya Universal Studio Japan. Nah, kuliner khasnya ini banyak banget, ya, yang khas. Ada tejiri, ada kushikatsu, ada takoyaki. Nah, takoyakinya Osaka itu sangat spesial. Kalau di daerah lain itu permukaan kulitnya itu crispy, kalau di Osaka itu dia genjur-genjur. Lembek, ya, enak banget ibu pokoknya. Nah, dari sekian banyak kuliner tadi, yang sangat unik dan ikonik dari Osaka adalah okonomiyaki.
Nah, okonomiyaki ini mirip dengan martabak telur ya. Isiannya ada kubis, terus kemudian telur, tepung, dan daun bawang. Plus ada isiannya. Umumnya isiannya itu daging babi, cuman ada varian lain. Ada udang, cumi, ya seafood-seafood itu ada juga. Sebenarnya kalau aku ke Osaka lebih sering makan takoyaki daripada okonomiyaki, karena aku lebih suka takoyaki. Nah, okonomiyaki ini sangat unik dan sangat khas, dan banyak sekali dapat dijumpai di restoran-restoran di Osaka. Saking ikoniknya, kalau kalian pernah ke Dotonbori, jembatan Dotonbori itu didesain bentuknya kayak wajan okonomiyaki. Terus kemudian di pinggiran atau di tepiannya itu adalah besi-besi, dia menyerupai spatula untuk masak okonomiyaki. Nah, selanjutnya kita ke Hyogo Prefecture. Sepertinya aku nggak perlu cerita lagi ya di Hyogo Prefecture, karena kita semua sudah tahu bahwa kuliner khasnya adalah Kobe Beef. Nah, Kobe Beef sendiri ini sangat populer ya. Sebenarnya aku sering banget dapat pertanyaan, apa sih bedanya antara Wagyu dan Kobe Beef? Ada yang tahu nggak? Nah, sebenarnya Wagyu itu adalah Japanese beef ya. Japanese beef itu ada 4 galur ya, ada black, ada brown, ada sotong, dan ada pole. Nah, di si black ini dia punya banyak kultivar. Salah satunya adalah kultivar Tajima yang dikembangkan di Kobe dan dibiakkan untuk diolah menjadi Kobe beef. Jadi semua Kobe beef itu adalah Wagyu, tapi Wagyu belum tentu Kobe beef. Nah, memang ada beberapa peternak di Kobe yang memberikan treatment khusus kepada sapinya. Ada yang diberi minum bir, dipijit, dan didengerin musik. Namun, menurut ofisial setempat, tidak ada standar prosedur yang mewajibkan perlakuan-perlakuan tersebut untuk lolos sertifikasi Kobe Beef. Nah, Kobe Beef ini bisa disajikan dengan beberapa cara. Bisa dibikin steak, teppanyaki, sabu-sabu, dan sukiyaki. Kalau aku lebih suka versi teppanyakinya. Ini dagingnya empuk banget, dia juicy, dia kalau digigit itu apa ya? Genjur-genjur, apa sih bahasanya? Lumer di lidah. Nah, itu dia. Endless terawala, enak banget. Pol, top deh pokoknya. Nah guys, harga daging sapi Kobe yang asli itu memang relatif mahal ya. Jadi kalau kamu pernah nyobain Kobe beef dengan harga yang murah, itu mungkin bukan Kobe beef, itu kebo beef atau iwak kebo. Nah guys, kalian pasti sering lihat gambar air terjun yang indah ini kan? Air terjun setinggi 133 meter ini adalah Nachi no Taki atau Nachi Waterfall. Air terjun ini lokasinya ada di Wakayama Prefecture. Nah, Wakayama Prefecture sendiri ini adalah salah satu prefecture di Jepang yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, sehingga hasil lautnya sangat berlimpah. Salah satu kuliner dari Wakayama Prefecture adalah Mehari Sushi. Mehari sushi ini sebenarnya lebih mirip dengan onigiri ya. Kalau onigiri, dia rice ball dan dibungkus atau di-wrap dengan nori atau rumput laut. Kalau mehari sushi ini dia dibungkus atau di-wrap dengan daun mustard ya. Daun mustardnya ini sebelumnya sudah dijadikan semacam acar. Isinya juga demikian, jadi nasi hangat di dalamnya itu isinya acar sayuran yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian di-wrap dengan daun mustard tadi, rasanya segar dan enak. Oke guys, sekian dulu untuk video part 2 kali ini. Nantikan video part 3-nya bagian Shikoku, Chugoku, dan Kyushu, termasuk Hiroshima dan Nagasaki. Nah, thank you banget udah nonton video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe ya, sub ke piting ya. Klik tombol subscribe-nya sekarang. Subscribe, subscribe, sub ke piting. Jangan lupa sekalian tombol like dan share-nya. Plus jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng kalian agar dapat video terupdate dari aku. Terima kasih, sampai jumpa di part 3. Arigato.